di saya nak pergi kepada panel yang kedua. Kita sebut tadi tentang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panel pertama menyebutkan tentang tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya nak pergi ke dalam sikit, Ustaz Kamur Zaman. Apakah ciri kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan macam mana dia menjadi seorang ahli politik dalam memimpin negara Madinah? Kita membahaskan kerana benda ni, perkara ni jarang dibahaskan oleh Ustaz-Ustaz. Allah Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وورد. أما بعد، saya hormati Ustaz moderator pada malam ini. Seterusnya saya hormati Fadil Ustaz Said Abdul Fadil yang saya berforum dengan beliau kali terakhir di Ireland bulan lepas. Seterusnya pimpinan masyarakat, ustaz-ustaz, petang guru, muslimin, muslimah dan adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana kita berkumpul untuk sama-sama kita berbincang tentang satu tajuk yang sangat penting berkenaan dengan satu batang tubuh manusia yang sangat istimewa. Iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebenarnya diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmat untuk sekalian alam. Pada diri Rasulullah itu diutuskan untuk membawa rahmat, membawa segala bentuk kebaikan untuk makhluk di atas muka bumi. Bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada seluruh makhluk, binatang, tumbuhan dalam sekitar, mendapat rahmat, mendapat keamanan daripada kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Taala sebut juga dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitanir rajim, wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut tawhid. Untuk setiap kaum itu diutuskan rasul. Untuk apa? An ya'budullaha, untuk mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, dan untuk wajibkan ibu tahun, untuk menjauhkan, menyelamatkan manusia daripada segala bentuk kesesatan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa rahmat kepada seluruh alam ini dengan Nabi memimpin, Nabi menjadi pemimpin kepada sekelompok manusia yang rahmat daripada kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lebih dulu sampai hari ini kita masih lagi rasa. Bahkan kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin umat sehingga kesan kebaikan yang Nabi bawa terasa sampai ke hari ini diiktiraf oleh seorang penulis besar yang bukan Islam, namanya Michael Hart. Pernah dengar tak? Michael Hart tulis satu buku, The 100 The Most Influential Man. Nabi apa ni, Michael Hart sebut dan di antara 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam dunia, yang pertama ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bukan Islam mengiktiraf hebatnya kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga boleh melahirkan empire, sehingga boleh melahirkan kuasa dunia, dan sehingga ke hari ini kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi memberi kesan kepada sebahagian besar kelompok dunia. Jadi inilah satu batang tubuh yang sangat besar, yang sangat hebat, yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Maka batang tubuh inilah yang sepatutnya menjadi model ikutan kita dalam segala tujuan hidup kita, dalam segala bentuk kehidupan kita. Kalau kita sebagai pemimpin, Nabi sallallahu alaihi wasallam lah sebagai model kita. Kalau kita sebagai ayah di rumah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lah sebagai pemimpin sebuah rumah tangga. Bahkan Nabi bukan hanya memimpin sebuah rumah tangga, bahkan Nabi memimpin sebuah negara dan Nabi memimpin sendiri peperangan yang berlaku di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat sekalian. Tadi kita bincang secara ringkas tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang mana baginda ini diutuskan sebagai pemimpin. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin? Satu topik yang kalau kita pergi mana-mana forum Malik Rasul pun disebut Nabi ialah tokoh pemimpin yang hebat. Tapi habis tak itu je. Habis tak itu lah. Dan maknanya Nabi pemimpin, Nabi lah idola kami, belagak penuh sampai keting gawai Kelantan datang. Pagi belum subuh siap dah pakai sampai pakai tajuk siap tak bawa kerja dia. Kan belagak daripada pagi sampai ke sebelah dia tak. Penuh sampai keting gawai Kelantan datang. Belagak selawak tegak sampai sehudak. Kan nak layak bagaimana salahnya kita menyambut kelahiran Nabi selesai. Saya nak sebut poin ayat yang saya bacakan sebentar tadi. Allah Ta'ala sebut tujuan diutuskan Rasul, tujuan diutuskan Nabi kerana nak ajak masyarakat supaya kembali kepada pengabdian kepada Allah Ta'ala dengan cara yang hakiki. Maknanya pengabdian yang mutlak kepada Allah Ta'ala tanpa ada sikit pun dipesongkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Dan tujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutuskan adalah untuk menyelamatkan manusia daripada segala bentuk kesesatan yang ada. Itu tujuan kepimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tujuan kepimpinan yang ada pada ini juga perlu mengikut model yang sama, perlu mengikut tujuan yang sama. Pemimpin yang ada hari ini perlu menjadi pemimpin yang mengikut model Nabi. Kalau zaman Nabi, Nabi meletakkan iman dan tauhid sebagai asas kepimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hari ini pemimpin perlu memimpin dengan cara yang sama dengan meletakkan iman dan tauhid sebagai asas kepimpinan kita. Kalau kita nak pilih pemimpin pun, perlu memilih pemimpin dengan makna yang sama. Pemimpin yang sebut bahawa kami nak bawa antum semua, anda semua kepada keimanan yang sebenar kepada Allah Ta'ala. Maka kepimpinan yang sebeginilah yang perlu menjadi pilihan kepada kita supaya bagaimana Nabi SAW membina Madinah yang diberkati Allah Ta'ala. Kalau kita nak bina Malaysia yang diberkati Allah Ta'ala, pemimpin yang sama yang perlu kita pilih. Sahabat-sahabat sekalian, kita menyambut Nabi Rasul. Selawak tegak, selawak tegak. Kan? Belawak tegak, belawak tegak. Kita menyambut Maulid Rasul kerana cintanya kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya kita kepada Nabi bukan kerana cintanya kita kepada batang tubuh Nabi. Kita cinta kepada Nabi, kasih kepada Nabi, sayang kepada Nabi kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memikul suatu amanah kerasulan yang dengan kerasulan inilah yang memberikan keselamatan kepada kita sendiri. Kita tak nak sambut Maulid Rasul sama seperti Abu Lahab. Abu Lahab bila dia dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dia membebaskan seorang hamba wanita tu kat sana. Abu Lahab dia bebaskan seorang hamba wanita bila dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Maknanya sayangnya, cintanya dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia bebaskan seorang hamba. Kita ini tak ada siapa bebas seorang hamba. Kan? Kita ini habis-habis suka pun kalau kita dulu boleh memperhatikan, kita tak lagi. Cinta aja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab ni bebaskan hamba. Maknanya sayang dia kepada batang tubuh. Tapi bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bawa Islam, orang pertama yang lawan Nabi ialah Abu Lahab. Maka kita sambut kelahiran Nabi kerana cintanya kepada kerasulan Nabi. Bukan kerana cintanya kita kepada batang tubuh Nabi. Tetapi apabila kita cinta, kita sambut kerana sayangnya kita kepada Rasul, kerana kerasulan yang ada pada Nabi, maka pada masa yang sama juga kita cinta kepada batang tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak wayaknya, nak beritahu ya, bahawa kita memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana kerasulan yang ada pada baginda. Dan kerasulan inilah yang membezakan di antara kita ni sambut seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ataupun kita sambut sebagaimana Sayyidina Hamzah yang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tak nak kita ini sambut kerasulan, sambut Maulid Rasul, cerita sayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita hanya sambut Maulid Rasul semata-mata seperti mana kita menyambut
Maulidul Muhammad, bukan hanya menyambut Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini beza. Jadi sama-sama sekalian, yang nak sebut lagi faham masa 10 minit. Cukup dah 9 minit. Sikit lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan di atas muka bumi ini untuk membawa rahmat. Apa rahmat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa? Nabi bawa rahmat kepada sekalian alam ini dengan tertegaknya sebuah daulah Islamiah di bumi Madinah. Di bumi Madinah, Nabi laksanakan semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Daripada sekecil-kecil perkara hingga ke sebesar-besar perkara. Di bumi Madinah lah model sebuah negara yang terbaik yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendapat petunjuk langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita nak memiliki sebuah negara yang baik sebagaimana Madinah, kita nak memiliki sebuah negara yang sempurna sebagaimana Madinah, maka kita perlu mengambil model Madinah sebagai model kepimpinan negara kita. Daripada suruh sembahyang, daripada suruh puasa, daripada suruh zakat, di Malaysia ni suruh tak kena kan? Tak sembahyang, suruh sembahyang, azan ada dalam TV kan? Mana nak cari negara lain tak kan? Thailand tak ada kan? Rusia tak ada kan? Daripada suruh segala suruh, sampailah larang kepada, sampailah kepada segala larang, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Dan kemuncak kepada kesempurnaan syariat yang Allah Ta'ala bawa ialah dengan tertegaknya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sudut perundangan Islam. Dan hari ini kita tengok negara kita baru ni cerita budak umur 2 tahun dibunuh, dirokok, dilewat 2 tahun. Masya Allah. Sebelum ini macam-macam cerita kita dengar. Tembok ni macam macam kita tembak usah lah. Masuk dalam tak tembak usah. Esok 2 orang kena tembak. Hari ni 2 orang kena tembak. 3 hari lepas 2 orang kena tembak. Kita dah rasa sangat tidak selamat duduk dalam negara kita. Apa tandanya? Tandanya tidak ada keberkatan kepada sebuah negara yang meninggalkan satu syariat Allah Subhanahu wa taala, iaitulah undang-undang perundangan negara mengikut hukum Islam. Kalau kita nak negara kita aman seperti mana Nabi Madinah yang Nabi bina, kita nak negara kita berkat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bina, maka satu lagi yang tertinggal, iaitulah kita perlu membina sebuah negara yang terbina, yang tertegak di atasnya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang curi, potong tangan. Orang berzina, sebar. Apa lagi hukum? Orang minum arak, sebar. Apa lagi hukum? Hukum hudud, hukum takzir, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Maka insyaAllah sahabat-sahabat sekalian, Nabi SAW bawa contoh ini, dan kita kena ambil contoh ini untuk kita dapat keberkatan yang Nabi bawa. Selagi mana kita ambil separuh, tinggal separuh Nabi bawa, selagi itulah kesempurnaan tidak akan dapat keberkatan. Jadi insyaAllah dengan kita kembali kepada model yang Rasulullah SAW tunjukkan, maka ketika itulah apa yang Nabi bawa akan dapat kita rasai. Selagi mana kita tidak laksanakan, yakinlah selagi itulah keberkatan tidak akan dapat kita rasai dalam negara kita insyaAllah. Wallahu'ala. Terima kasih kepada Ustaz Kamal Zaman.